Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Randu Jaya, tentunya di seputaran tukang kayu. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman yang biasanya kalau mesin dipakai itu suka bergetar atau meliuk-liuk seperti ular. Itu dikarenakan pisau serut ini tidak sama cara pengasahannya. Untuk mencari solusinya, saya biasanya pakai cara pengasahannya pakai tapan dari mesin bawaannya. Bagi yang belum tahu atau yang masih belum paham tentang pengasahan cara pakai alat ini, disimak aja videonya sampai selesai. Yo, bagi kalian yang suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja biar kalian bisa tidak ketinggalan video-video dari saya. Jadi begini caranya supaya mesin itu tidak bergetar saat kita pakai. Kita akan coba asah pisaunya dengan alat bawaannya. Caranya seperti ini. Jadi kita unggahin dulu. Seperti ini. Lalu kita masukkan pisaunya di sini. Dan satu lagi kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Agar kelihatan rata, harus sampai mentok ke ininya, pembatasan ini. Kita kencangkan. Jadi pengasahannya di bareng gitu agar pisaunya sama-sama rata. Oke, kita asah dulu pisaunya. Jadi cara pengasahannya itu harus rata seperti ini. Thank you.
kalau kalau NASA itu harus sama episode depan sama episode belakang itu harus sama rata supaya jalan mesinnya itu tidak meliuk-liuk. Pisau tajam kita pasang, tapi jangan lupa pakai tapan ini juga supaya nanti dipasangnya bisa sama rata. Ini cara pasangnya. Kita kasih baut lagi. Terima kasih pada kalian yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Tidak lupa pada yang